Hai teman-teman, hari ini aku bakalan buat sayur bening yang enak dan gurih. Bahan yang kita butuhkan adalah 2 biji jagung, sayur bayam, labu siam. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah didihkan air. Jika sudah mendidih, maka masukkan jagung. Setelah itu masukkan garam secukupnya ya. Kemudian masukkan labu siamnya yang sudah dipotong-potong. Setelah itu masukkan bayam. Aduk hingga merata, lalu masukkan masako secukupnya. Kemudian tunggu sampai matang. Sayur beningnya siap untuk disajikan. Nah, jadi deh. Makasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.